Hancur rumah tak? Kan, duduk sewa. Api tak bayar. Air tak bayar. Tapi bang, saya... Seorang individu yang menyewa sebuah rumah dengan membiarkan keadaan rumah itu dalam keadaan yang teruk telah mengundang kemarahan pemilik rumah. Lebih mengejutkan, individu tersebut dikatakan cuba menggunakan ejen untuk menyewa rumah tersebut dan mengakui dirinya sebagai tuan rumah. Melalui rakaman video yang dikongsikan oleh akaun SirapBoy01 di laman TikTok, kelihatan individu terbabit memberikan pelbagai alasan apabila rumah sewanya didatangi oleh pemilik video. Sebagai wakil kepada tuan rumah, lelaki itu turut menegur individu yang menyewa di situ berikutan bil-bil tertunggak yang tidak berbayar. Walaupun kedengaran suara pemilik video yang marah dengan sikap penyewa rumah itu, namun dia telah memberikan peluang kepada penyewa untuk mengemas barang-barang sebelum menyerahkan kunci rumah kepadanya. Perkongsian itu telah mengundang pelbagai respon daripada warganet yang rata-ratanya menyokong tindakan lelaki terbabit menghalau penyewa yang tidak bertanggungjawab seperti itu. Bang. Tahu-tahu terima kasih bang, tapi aku sedih bang kalau aku kena tangkap aku ni sampai dah jangka. Iya, iya saya cakap. Saya cakap dengan abang. Abang, saya cakap. Ya, memang duit boleh cari. Saya sekarang ni, macam kita janjikan, kita jumpa, nak sembang depan-depan, selesaikan masalah. Bukannya kata nak buat report. Macam saya cakap, kalau nak buat report, saya tak datang sini bang. Saya tunggu balai buat report. Tak apa. Sekarang ni kita jumpa je. Kita jumpa cara beradab bang. Kita jumpa depan-depan, kita borak depan-depan, sembang. Tapi yang kita ada polis tolong. Ya Allah, abang tak percaya saya ke bang? Abang tak percaya saya ke bang? Aku tak pernah ada polis tu, aku takut. Tak ada buat bawa polis ke apa bang. Saya dengan Alias je berdua je ni bang. Ya, Alias kata tadi dia kata aku scammer lah. Aku nak pilih masalah aku scammer. Okey, tak bang, sekarang kita jumpa bang. Kita borak. Kalau abang tak bagi kerjasama macam ni bang, nak borak, tak selesai masalah bang. Memang tak selesai. Aku takut. Okey, sekarang ni macam ni bang. Saya datanglah tanda. Saya ikut apa yang abang nak. Abang kata jangan bawa polis apa semua. Ya, saya tak bawa polis apa semua. Jadi sekarang ni takkan saya datang macam ni, dah tu balik tak jumpa abang. Biarlah jumpa dulu, borak macam mana. Kalau abang tak boleh bagi kerjasama, saya dah ikut cara abang. Saya dah bagi muka kat abang. Tapi abang tak boleh bagi muka kat saya. Jadi saya tak apalah, saya tak payah jumpa abang, saya pergi balai je lah. Itu je. Janganlah. Kalau macam tu, abang keluarlah kejap. Kita jumpalah borak sembang kejap. Aduh. Tadi aku dah mengadu kat Asraf. Tadi aku cakap, Asraf tolong Asraf. Kata dekat Asraf jangan report polis. Ya, sekarang tak report polis, bang. Sekarang macam mana? Abang nak saya masuk dalam ke macam mana? Sebab saya dah kata saya datang bukan dengan polis. Saya datang dengan berdua sahaja. Okay, saya bagi aku sekejap, ada 10 minit kita kembali. Tak, bang, jangan telefon bang, saya tak nak telefon, saya nak jumpa abang. Tak, aku datang 10 minit kau bagi aku. Ya, aku tengah fikir ni, aku tengah menggigil ni. Tak apa, abang tak perlu menggigil sebab abang nak jumpa saya. Bukan jumpa polis, abang jumpa saya, tak perlu menggigil, tak ada siapa ni. Saya kat tepi jalan ni, orang ramai bang, orang awam pun ramai kat tepi jalan ni bang. Takkan saya nak buat satu perkara yang bodoh bang, dekat tempat orang awam ni bang, tempat orang ramai ni bang. Cakap muka tapi yakin, tapi takut dengan tak. Dah, kami kat bawah ni. Kami kat bawah bang, tak ada apa nak takut. Abang boleh mengintai kat tingkap. Abang boleh mengintai kat tingkap. Tengok kami datang dengan polis ke, kami berdua je. Abang mengintai kat tingkap bang. Buat apa saya tipu abang? Kalau saya turun, abang tu nak bincang ke mana ni? Ikut abang lah, ikut tempat abang selesa lah. Abang nak bincang kat kedai minum ke, abang nak bincang tempat abang selesa. Kita orang ikut abang, bukannya kalau kita letak tempat kan, abang kata kita ni nak buat apa-apa. Jadi ikut abang.
Kami semua ikut abang. Tak kisah. Janji nak jumpa untuk berbincang face to face. Beri tak nak cakap dengan dia. Dia memang dah tahu 23 bulan dia jumpa saya. Dah janji. Saya tahu. Memang dia janji 23 bulan ni dia datang. Dia cakap. Ni balai ni. Tapi janganlah lihat. Yes. Tak. Bukan. Orang minum. Abang. Abang kata nak minum kat pantai dalam. Sekarang lalu depan balai pantai dalam lah ni bang. Tolonglah janganlah bang. Aku macam ni tolong. Astagfirullah. Abang kata nak minum kat sini kan? Ya Allah tolonglah. Tolonglah kesian aku. Tak, abang kata nak minum kat sini kan? Abang sabar boleh? Abang sabar boleh tak? Kesianlah bang. Tak, abang bagi muka boleh tak bang? Saya dah bagi muka kat abang kan? Takut kalau... Tak, abang kata nak minum kat mana tadi? Pantai. Sini kat mana? Apa nama tempat dia? Hancur rumah tak? Kan, duduk sewa. Api tak bayar. Air tak bayar. Tapi bang, saya dah dekat dalam proses bang. Ya, dekat dalam proses. Sepatutnya benda tu kena selesai dengan owner. Tak ni memang tapi sampai dah jadi macam ni baru nak bagi tahu owner kata proses zakat apa semua. Jadi masalah lah benda tu. Tak, dan rumah ni pula kata nak pakai ejen kan, nak sewakan pada orang lain kan? Bukan kita orang nak pakai ejen bang. Dia datang sini dia nak sewa. Tapi kenapa penyewa mengaku yang ni rumah dia? Kenapa dia tak telefon owner? Kita orang memang Nak beritahu ke owner. Memang satu orang sikit. Lain yang beritahu owner sekarang ni. Kita orang tak tahu siapa yang nak sewa sekarang ni. Kita orang tak tahu. Tengok ni barang pun ada ni. Sebab ni barang ni barang siapa ni? Ni barang siapa ni? Jadi tempat ni yang rumah aku kan? Tak bukan. Itu budak yang saya. Kau tahu tak? Kau tahu tak? Kalau polis ambush rumah ni, owner terlibat. Kau tahu tak? Sebab bersubahat. Dengar aku ke dalam. Itu yang apa yang kau saudara saya suang. Tak, dia tak kisahlah saudara tak saudara. Rumah ni bagi sewa untuk duduk, untuk berlindung, untuk tak kena hujan dan panas. Kalau kata polis datang rumah ni, tengok barang ni ada atas meja. Sekali owner sangkut, kau tahu tak kat dalam? Okey bang, sini bang. Kau tahu tak ke dalam ni? Okey bang, saya... Kalau kata kau clearkan rumah ni, ada satu barang tinggal, penyewa lain duduk sini, polis ambush, owner kena. Okey bang, saya setelah rumah kan clearkan semua, lepas tu abang datang tengok dulu, apa yang ada. Aku nak pukul dua clear habis semua. Okey bang. Kalau tidak, aku libatkan polis, kau pun sangkut ke dalam. Kalau kau rasa tak nak duduk kat dalam, kau clear, kau keluar, itu ya. Aku tengok ni barang ni. Ni atas meja ni. Kau boleh buat macam ni rumah orang. Tu pasal saya nak buang semua orang. Ini memang tapi tak apa. Aku kedua, sebab bukti semua aku dah ambil dah ni. Bukti semua aku ambil dah. Hormat sikit bro, kita duduk rumah orang bro. Kita orang dah bagi kita banyak-banyak pelonggaran pada kita. Kan? Tapi janganlah kita buat taik pula bro. Minta maaf banyak-banyak bang. Kau dengar hari ni kau main ganja. Kalau ni aku bawa kau pergi urin, tak cerita kes rumah dah. Kes kau turun ke dalam. Aku tanya tadi mula-mula kau ada main tak? Kau kata tak ada. Kau kata lama punya. Tapi aku tengok kau, aku tahu. Aku bukan baru lahir bro. Aku bukan baru lahir. Aku tengok orang pun aku tahu bro. Main tak main barang macam mana. Itu je, aku pun tak nak cerita banyak kau. Nanti kau serabut kepala. Tak apa, sekarang ni biar kepala aku serabut tak apa. Aku tak nak kepala kau sabut sebab kau nak settlekan rumah ni betul. Kau settlekan rumah ni semua. Pukul 2 aku datang, aku nak tengok clear. Aku nak kunci rumah. Aku tak nak barang-barang celaka haram jadah ni ada dalam rumah ni kat mana-mana aku jumpa. Aku sangkut kau terus ya. Okay. Dah kau settle kerja kau kan? Sampai api kena potong, bil air kena potong, siapa nak tanggung benda tu semua aku tanya. Siapa nak tanggung? Kau nak tanggung lah. Owner tanggung betul tak? Owner bagi rumah cara baik, cara elok betul tak? Dengan tak bayar sewa bulanan. Hancur tu kabinet tu. Kau nampak? Macam mana owner bagi? Kau baru duduk 6 bulan. Aku duduk sini 7 tahun. Kau sepatutnya, kau kena bayar ganti rugi ni. Sebab owner bagi kau barang cara elok. Elok barang ni. Tapi dapat barang macam ni,
Aku, kalau ikut panas aku lah, kalau ikut gila aku, aku rembat semua ni. Tapi, tak apa, aku tak nak kacang kau. Kau settle dulu. Okay? Pukul 2 kau tak? Aku pegang janji kau eh? Aku pegang janji kau eh? Pukul 2 eh? Haa. Okay. Aku pegang janji kau pukul 2. Sebab seminggu dah aku, dia bagi suruh clear kat rumah, betul tak? Tapi tak clear kan? Hari ni aku datang pula. Hari ni aku bagi kau sampai pukul 2. Untuk kau clear semua barang. Eh? Aku nak kunci pukul 2 kau tengok rumah clear. Tak clear? Aku minta maaf lah. Eh? Aku boleh bagi kau muka lagi. Aku nak kau bagi aku muka juga. Terima kasih. Okay? Haa. Kalau aku tak bagi kau muka, aku angkut kau dah. Ya. Eh? Ya. Ha, eh? Ha, ni aku bagi kau muka, kau pun bagi aku muka. Okay? Okay, ya.